Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview lagi mod busit terbaru guys. Jadi ini adalah mod busit truk Nissan Diesel guys, Nissan Diesel PK260 tangki gandeng guys ya, by Fatih Indrawijaya guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung saya kita hidupkan dulu mesinnya. Untuk suara mesinnya ini seperti ini guys. Ini masih menggunakan sound mesinnya bus ori guys ya, sayangnya. Untuk lampu hazardnya, ini lampu hazardnya hidup, lampu dim pun hidup guys. Serta untuk wipernya, wipernya ini pun hidup juga. Untuk anim pertamanya ini pintu sebelah kiri dibuka. Untuk anim keduanya, kabinnya dijungkitkan guys. Ini mesinnya tampak begini. Serta untuk anim ketiganya ini tambahkan bayangan guys di bawah truknya guys. Untuk buka pintunya ini sebelah kanan. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya. Ini begini guys penampakannya dari samping. Begini guys. Nah, ini untuk gandengannya. Gini deh guys. Cukup detail juga ya guys ya. Nih, lampu hazard belakang hidup, lampu rem hidup juga. Oke. Coba kita masuk ke dalam interior. Untuk dalam interiornya ini begini. Ini cukup detail juga, mulai dari dashboard, door trim serta setirnya. Instrument cluster, lampu hazard tidak ada, tachometer RPM ini pun tidak hidup sepertinya guys. Wipernya begini kalau dari dalam. Ini seimbang guys semuanya. Kaca spion kanan kiri terlihat jelas. Oke, langsung saja kita test drive guys truknya. Ini saya berada di map Banyuwangi menuju Malang guys. Ini tepatnya berada di Krikilan ya guys ya. Waduh, ini udah siap lebaran lama tetap ada guys posko siaganya. Dan traffic busitnya pun masih ada ya guys ya, tadi saya lihat. Oke, waduh, ditabrak guys. Buta map ini guys ya. Supirnya, waduh, ditabrak kita guys. Wis, Avanzanya ngeblong guys. Wih, nyaris guys, ngajak dipepet-pepet ini guys ya. Mungkin itu Avanzanya supir travel guys yang bawa. Wih, mantep coy. Untuk tarikan mesinnya ini pun tidak terlalu berat-berat amat guys, cukup ringan juga. Handlingnya pun cukup baik ini guys. Woi, ngedrip coy trailernya. Gile guys. Ini untuk di lokasi Krikilan ini cukup enak juga guys. Tanjakannya dia tergolong ekstrim juga guys ya. Nah, seperti begini tanjakannya. Ini kita hidupkan lampu hazard guys. Kita foto dulu guys. Oke, mantap coy. Untuk jadikan thumbnail ya guys ya. Wih, ini menanjak guys. Menanjak plus tikungan ini guys. Wih, di ekstrim juga coy. Tapi tenaganya ini tetap kuat. Keren nih guys, tenaganya tetap kuat ya guys ya. Ini pun tanjakan plus tikungan lagi. Wah, disalip sama Kagasa kita guys. Wah, dipermalukan ya guys ya. Waduh, eh, nabrak cuy. Apakah tetap kuat walaupun sempat berhenti? Ternyata tetap kuat guys. Wih, hebat ya guys ya tenaga mesinnya ya. Tetap kuat guys. Wih, trailernya sampai manggut-manggut begitu guys. Waduh,
Eh, tetap kuat ternyata, guys. Hebat ya guys ya tenaganya ini. Wah, busnya itu saja sampai nggak kuat, guys. Ini truk tangki gandengnya tetap kuat, guys. Wih, salut juga saya, guys, dengan tenaga truknya. Wih, di salib kita, guys. Oke, kita reviewnya sampai di sini saja mungkin, guys. Kita parkir di sini. Oke, kita berhenti, guys. Set. Wih, kelabasan, coy. Oke, mungkin sampai di sini saja review mod busit kali ini. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini parkirnya jadi entah cuman mana, guys. Aduh.